Halo Sobat Aquarius, kembali lagi ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Aquarius Aquarius. Nah Sobat, menanti atau menunggu itu adalah hal yang paling membosankan. Seperti halnya dengan figur ini Sobat, saya sudah PO selama 4 hingga 5 bulan. Nah, barang ini hari ini sampai Sobat. Betapa bahagianya karena sudah menanti-nanti selama 5 bulan. Figur apa sobat yang akan kita unboxing? Figur apa yang akan kita review? Kita lihat terlebih dahulu boxnya. Nah, ini dia sobat, box dari Crazy Toys Captain America Infinity War. Penasaran seperti apa detail dan bentuknya? Ikutin terus videonya sampai habis. Nah sobat, sebelum kita lanjut ke video, sebelum kita unboxing dan review tentang figur ini, mari kita bangun channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di kanan bawah video. 1, 2, 3. Nah sobat, ini dia box yang kita nanti-nantikan. Box dari Crazy Toys Captain America Infinity War. Seperti biasa sobat, sebelum kita unboxing, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja tulisan yang ada di boxnya. Nah yang pertama sobat, kita bisa lihat di sini merek Crazy Toys dan skala 1:6. Nah di sini kita bisa lihat tulisan Captain America 1:6 scale collectible figure seperti biasa sobat ya. Di bagian samping kita bisa lihat Captain America, dan di bagian belakang kita bisa lihat foto dari Captain America atau Steve Rogers. Nah di sini tulisan Crazy Toys, di sini 1:6 Captain America dan beberapa tulisan keterangan lainnya. Nah sobat, mari kita unboxing boxnya sekarang. Kita buka lebih dahulu. Nah seperti biasa sobat, di dalam box Crazy Toys ini kita bisa lihat, kita setelah membuka tutup dari box pertama, kita mendapatkan seperti kertas ya sobat ya, kertas tebal bertuliskan Crazy Toys 1:6. Di sini bisa kalian lihat, mungkin ini gambar dari logo Captain America sobat ya, seperti jaket atau apa ini sobat ya. Dan di sini tulisan War, di sini Captain America 1:6 scale collectible figure. Setelah itu kita bisa lihat di sini figurnya sobat. Nah, figurnya masih di dalam plastik ya sobat ya. Mari kita keluarkan sobat figurnya dan perlengkapan apa saja yang kita dapat. Wow, keren ya sobat ya. Kita keluarkan terlebih dahulu sobat. Nah sobat, ini dia figur yang telah kita keluarkan dari boxnya. Ini dia, kita mendapatkan satu figur Captain America. Dan kita mendapatkan stand base. Kita mendapatkan tongkat penyangga. Dan ini penyangga di bagian kaki. Dan ini penjepit di bagian pinggang. Mari kita buka sobat plastiknya. Kita gunting. Oke, seperti ini. Udah gak sabar ya sobat ya untuk kita pajang di lemari display, karena menurut info ini masih rare sobat, jadi belum terlalu banyak dijual di pasaran. Nah mantap sekali sobat. Oke sobat, mari kita review satu persatu apa saja detail-detail yang keren dari figur ini. Check it out. Untuk yang pertama kita akan review tentang detail dari HS terlebih dahulu. Nah bisa kita lihat sobat, di sini HS dari Captain America atau Steve Rogers. Kita bisa lihat
lengkap sekali ya sobat ya. Kita bisa lihat matanya sobat, biru agak ke hijau-hijauan. Di sini kita bisa lihat alisnya, kumisnya, tekstur dari jambangnya sobat, ciri khas dari Captain America Infinity War. Kita bisa lihat telinganya dan rambutnya sobat yang panjang gondrong, disisir ke belakang. Mantap sekali ya sobat ya, terlihat sekilas seperti produk Hot Toys. Mantap sekali. Nah, kita bisa lihat suitnya sobat, baju dari Captain America tersebut. Di sini teksturnya bergerak sobat, jadi semua dari atas sampai bagian bawah semuanya bergerak. Ini yang membuat kostum Captain America ini terlihat keren sobat. Kita bisa lihat dari dekat. Di sini terdapat logo bintang. Nah, di sini bergerak ya sobat ya. Mantap sekali. Di sini berwarna biru tua, di sini merah, putih, dan teksturnya di sini menonjol ya sobat ya. Mantap sekali sobat. Di sini terlihat dari tali dari sealsnya mungkin sobat ya. Kita lihat di bagian belakang. Mantap sekali ya sobat ya. Teksturnya itu yang bikin kostum Captain America ini terlihat keren sobat. Mantap sekali. Kita bisa lihat di bagian tangan sobat. Nah, di sini juga di sini bagian bahu shouldernya terlihat keren ya sobat ya. Terlihat sangat gagah sekali. Dan teksturnya juga sama sobat, bergerak. Di sini seperti kain ya sobat ya. Seperti benar-benar kain. Jadi terlihat lengkungan di bagian siku seperti kain. Mantap sekali. Nah, di sini kita bisa lihat shield-nya sobat. Nah, shield-nya yang khusus digunakan di Infinity War. Jadi sudah bukan lagi shield yang bulat berwarna biru merah putih. Nah, di sini shield-nya sudah seperti ini. Jadi sangat keren sekali sobat. Detailnya juga mantap sobat. Di sini teksturnya timbul dan ada cekungan-cekungan. Detailnya cukup keren sobat. Di sini kita bisa lihat sobat. Nah, di bagian belakang kita coba lihat seperti ini sobat. Nah, di bagian dalamnya mantap sekali ya sobat ya. Dan ini sudah menempel ya sobat ya. Jadi begitu box dibuka ini tidak bongkar pasang. Jadi ini sudah menempel di figurnya, di tangan figur Captain America tersebut. Kita lihat di sisi sebelah kiri, tangan sebelah kiri sobat. Nah, tangan sebelah kiri juga tidak kalah keren sobat. Sama sobat, di sini teksturnya juga mantap, berwarna abu-abu tua, abu-abu muda dan putih. Teksturnya juga keren sekali sobat. Mantap sekali ya sobat ya. Di sini kita bisa lihat beltnya, sabuknya. Nah, terlihat seperti kulit sobat. Seperti kulit asli. Di sini tempat menyimpan mungkin senjatanya sobat, senjata rahasia. Di sini teksturnya juga keren sobat. Mantap sekali. Seperti kulit ya sobat ya. Keren sekali. Kita kemudian lihat detail dari celananya sobat. Nah, dari atas hingga celana semuanya bergerak teksturnya sobat. Keren sekali sobat. Berwarna biru tua dan di sini merah. Nah, kita lihat sepatunya sobat. Nah, di sini sepatu bootnya juga tidak kalah keren sobat. Kita bisa lihat detail-detailnya seperti sepatu asli sobat. Nah, mantap sekali sobat. Kita lihat dari dekat, di sini seperti besi asli. Nah, di sini seperti sepatu boot pada umumnya sobat ya, seperti asli ya sobat ya. Keren sekali sobat ya. Jadi tampak seperti asli sobat, mirip sekali. Mantap sekali sobat. Kita bisa lihat di sebelah kiri, detailnya cukup bagus sobat, cukup keren. Nah, di sini bagian bawah sepatunya keren sekali ya sobat ya. Nah, ini untuk detail dari figurnya. Nah, setelah itu sobat, kita mendapatkan base seperti ini, base yang terbaru. Jadi berbentuk segi 6 tapi agak memanjang ya sobat ya. Mantap sekali sobat. Di sini terlihat tulisan Captain America. Di bagian belakang terlihat juga merek dari Crazy Toys. Keren sekali sobat. Setelah itu kita mendapatkan satu tongkat penyangga dan kita mendapatkan penyangga di bagian kaki sobat.
setelah itu penjepit di bagian badan. Nah, sudah tidak sabar lagi untuk kita pasang di stain base-nya, sobat. Untuk yang pertama, kita pasangkan tongkat penyangga ini di base-nya. Nah, yang kedua, kita bebas memilih kita akan pasang penjepit atau penyangga kaki. Nah, mungkin untuk penyangga kaki ya, sobat ya. Saya coba untuk penyangga kaki. Nah, seperti ini. Dan kita pasangkan di kakinya, sobat. Seperti ini, sobat. Nah, kira-kira seperti ini ya, sobat ya. Keren sekali ya, sobat ya. Mantap sekali. Setelah PO beberapa bulan, saya akhirnya mendapatkan figur Crazy Toys dari Amerika ini. Salah satu banding 6, sobat. Detailnya juga bagus. Mantap sekali ya, sobat ya. Keren sekali. Nah, sobat, gimana menurut kalian tentang figur Captain America Infinity War ini dari Crazy Toys? Nah, berbahan PVC, sobat. Tinggi figur ini kira-kira 30 cm, skala 1 banding 6, dan detailnya sangat-sangat bagus. Dari posturnya juga sangat gagah, sobat ya. Jadi sangat keren. Saya sangat recommended sekali tentang figur ini. Dan bagi kalian yang penasaran dengan figur ini, silakan kalian cek di Instagram Superhero Action Figure di sini. Dan juga ada di deskripsi ya, sobat ya, Superhero Action Figure. Nah, silakan kalian like, share, dan komen apa saja kekurangan dan kelebihan dari figur Crazy Toys Captain America Infinity War ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda lonceng agar kalian selalu dapat info-info terbaru tentang video-video unboxing dan review-review berikutnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya Aquarius Andi. God bless.